kok ayamnya jadi kecil gini sih? Bagus nih. Kenapa, Mon? Ini loh, Kak, airnya kenapa jadi kecil lagi? Kecil lagi? Mungkin kerannya banyak yang dibuka, Mon. Enggak kok, Kak. Cuman Maudi aja sama Dede. Kok bisa ya? Tunggu sebentar, Mon. Ini udah mati. Mesin cuci juga enggak nyala ya. Dapur udah mati kerannya. Keran taman juga udah dalam keadaan mati. Gimana, Kak? Semua keran udah dicek dalam keadaan mati, Mod. Tinggal keran yang ada di kamar mandi Dede. Tapi Dede lagi mandi, Kak. Kemungkinan air di kamar mandi Dede besar, Mod. Jadi tenaga pompa kesana semua. Hah? Kok airnya jadi kecil gini? Jadi airnya ke keran yang lain jadi kecil. Mungkin juga sih, Kak. Kok kayak gini, Rok mandi lamanya. Kak Asep, di kamar mandi Dede airnya kecil. Jadi Dede mandinya susah. Tadi juga lagi keramas, tiba-tiba airnya kecil. Jadi lama deh mandinya. Harusnya sih aliran air ke kamar mandi Dede lebih gede. Kenapa ya? Padahal kan dulu udah diganti kan pompanya kan. Jadi deh, kerusakannya ada pada area ini. Kemungkinan kebocoran terjadi karena karetnya udah retas. Gimana, Kak, kalau kita ke dealernya buat beli spare part yang baru? Wah, ide yang bagus, Dek. Apa pompanya rusak lagi ya, Kak? Gak mungkin sih, Mon. Kan masih baru. Tapi tunggu ya, kalian coba cek dulu. Gimana, Kak, mesinnya? Rusak nggak, Kak? Bagus kok, Dek. Nyala. Kenapa ya? Torennya kosong, Dek. Terus gimana, Kak? Wah, ini sih berarti... Hah? Tunggu, Dek. Kasep turun dulu. Gimana, Kak Asep? Berarti, Dek, ini kerusakannya ada di pompa sumur. Emangnya di rumah kita ada sumur, Kak? Gimana, Kak? Di sini, Dek. Oh, di ruang rahasia ini, Kak. Oh, kirain sumur kayak... Ini ada pompa buat ngeluarin airnya. Nanti muter, jadi air yang tadi terjun air ke bawah ditarik lagi ke atas, berputar terus. Itu, Kak. Bukan, jadi sumur ini tuh didesain hanya muat untuk pompanya doang, Mod. Kita buka yuk. Iya, Kak. Oh, yang ini, Kak. Iya, nah kita simpan dulu di sini deh. Nah, mulai kelihatan deh sumurnya. Nah, sekarang tinggal kita tarik mesinnya, Dek. Gimana, Kak, mesinnya? Ini, Dek, di dalam pipa ini. Hah? Ada ya, Kak, pompa sekecil ini? Ada dong. Tunggu ya, kasih tarik dulu mesinnya. Nah, ini, Dek, pompanya. Oh, itu, Kak. Pompanya berada di ujung paralon. Seperti ini bentuknya, Dek. Bentuknya seperti silinder dengan cara penggunaan dicelupkan atau disebut juga submersible pump. Nah, itu sumurnya, Dek. Kecil ya, Kak? Iya, Mod, karena dia nggak dalam. Kedalamannya berapa meter, Kak? Kedalamannya 10-20 meter, Dek. Ini disebut juga dengan sumur dangkal. Nah, sekarang kita ganti pompanya. Emangnya kenapa pompanya harus diganti, Kak? Kelihatannya sih, Dek, ada kerusakan dalam pompanya. Kenapa pompanya bisa rusak, Kak? Biasanya sih karena usia pakai yang terlalu lama, Mod. Pompa ini sudah digunakan bertahun-tahun dan belum pernah diganti. Oh, gitu, Kak. Yaudah ya, Kak Asep beli pompanya dulu ya. Iya, Kak. Mana, Kak? Kok belum datang juga sih, Kak? Iya, Kak. Emang yakin bisa datang hari ini? Yakin, Dek. Kan pakai kurir instan. Nah, itu datang. Itu datang, Kak. Buka, Kak. Mas. Pak, ini ada paket. Ya, makasih ya, Mas. Sama-sama. Ini, Dek, paketnya, Dek.
Nah, ini deh pompa baru kita. Eh, Kak, pasang, Kak. Bentar ya, kasih pasang dulu. Eh, tunggu. Itu box apa, Kak? Oh, ini. Ini untuk kabel powernya, Dek. Kita buka ya. Nah, nanti pompa ini dikoneksikan ke box ini, Dek. Ini untuk tombol powernya. Oh, gitu, Kak. Eh, Kak, sekarang kita pasang yuk. Iya, Kak. Ayo, 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 ayo. Nah, udah beres dipasang. Iya, Kak. Sekarang airnya nggak akan kecil lagi, kan, Kak? Pasti dong. Kak, ternyata hidup tanpa air susah ya? Iya, Dek. Makanya kalau ada air, harus bijak menggunakannya. Dan harus hemat. Bener, Kak. Nah, sekarang Dede lanjutin lagi mandinya. Ah, enggak, Kak. Kenapa? Kan hemat. Kayak gitu juga, Dek. Selain hemat, kita juga harus bijaksana. Dengan Dede mandi menggunakan shower, Dede juga udah bisa hemat. Bercanda, Kak. Ya udah, Kak, Dede mau lanjutin mandinya ya. Iya, Dek. Udah, mau Dede juga mau lanjutin cuci piringnya ya, Kak? Iya, mau. Kasih habis istirahat dulu, ah. Sekarang airnya pasti besar. Hah? Kok airnya masih kecil sih? Nah, lanjutin mandi lagi nih. Tunggu, cobain dulu airnya. Hah? Kok masih gak nyala airnya? Hah? Kak Asep! Kak Asep! Kak Asep! Airnya kecil lagi. Iya, Kak. Padahal kan udah diganti sama pompa yang baru. Iya, Kak. Kenapa ya? Hah? Kak, jangan-jangan. Kok belum nyala juga? Kompornya nggak nyala ya? Kok bisa tahu sih? Itu kan kompornya pakai baterai. Harus pakai baterai, Kak. Ah, enggak, Mod. Udah kasih baca kok buku manualnya. Nggak ada pakai baterai. Tunggu, jangan-jangan. Itu box apa, Kak? Oh, ini. Ini untuk kabel powernya, Dek. Nah, nanti pompa ini dikoneksikan ke box ini, Dek. Ini untuk tombol powernya. Kak Asep belum nyalain tombol powernya. Hah? Tunggu, Dani. Ke sini. Nah, kabel udah connect. Kita tutup. Nah, sekarang tinggal kita colokin. Ada yang lupa nggak ya? Udah deh kayaknya. Iya ya, kayaknya Kak Asep lupa. Wah, iya deh, belum dinyalain. Nah, sekarang mesti nyala. Yeay! Haha, pasti besar nih. Tuh kan?